Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di Jembatan Layang Kota Makassar. Dalam aksinya, para buruh ini menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 dengan digelorkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Aksi unjuk rasa digelar ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di depan DPRD Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar, Kamis siang. Para pengunjuk rasa ini menggunakan mobil tronton sebagai mimbar orasi para buruh dengan bergantian menyampaikan aspirasinya. Mereka meminta DPRD Sulsel untuk menyampaikan tuntutan mereka ke pemerintah pusat untuk mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja juga dianggap merugikan bagi kaum buruh. Selain itu, buruh juga menuntut pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan serta meminta penerapan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Kita meminta kepada DPRD Provinsi, sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi, batalkan undang-undang itu. Jika undang-undang nomor 6 Cipta Kerja tidak dibatalkan, yakin dan percaya gerakan buruh akan terus berlanjut sampai titik darah penghabisan. Karena itu undang-undang sangat merugikan buruh, sangat tidak etis dan akan terjadi perbudakan pekerja di seluruh Indonesia. Para aliansi buruh mengancam akan turun dengan jumlah massa yang lebih besar apabila pemerintah tidak menggubris tuntutan mereka. Rusmawan Dirara, Selebes TV. Ada di sektor kesehatan ini. Makanya hari ini KSPC seluruh oleh pemerintah. Undang-undang Omnibus Law Kesehatan